seorang sahabat Nabi, kalau nggak salah Sa'ad bin Ubadah maksudnya, yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi infalatat walam tusi, ibuku meninggal dunia mendadak dan belum sempat berwasiat. Afayan fa'uha idza tasaddaqtu anha, apa kiranya berguna buat dia kalau aku sedekah untuk dia? Kata Nabi SAW, na'am tasaddaq anha, iya, silakan kau sedekah. Dan para sahabat Nabi yang punya kelebihan harta itu, mereka biasanya wakaf, ya. Maka kalau bicara sedekah, antum wakaf. Buat ibu antum niatkan, buat ayah antum niatkan. Insyaallah Allah terima asalkan antum ikhlas lillahi taala. Dan juga antum harus punya wakaf paling tidak, jamaah, yang terus mengalir buat orang tua antum. Hadza wallahu a'lam bissawab.